Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas B jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini kami akan menjelaskan tentang sensor ultrasonik. Anggotanya saya sendiri sebagai ketua, nama saya Ilham Rusyamto, MPM 19140710. Saya Ella Widustina, MPM 19140708. Saya Kolektor Apiansyah, MPM 19140710. Saya Ruhi Dias, MPM 19140756. Saya Dedo Suwacana, MPM 19140742. Selamat menyaksikan. Proses desain dan pengembangan alat, metode dan teknik untuk memperbaiki efisiensi dan manufaktur dengan menyiapkan mesin dan alat khusus untuk kebutuhan dalam proses perancangan alat instrumen ukur elektronik. Tujuan dari perancangan alat itu sendiri adalah untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan dalam proses perancangan alat ukur instrumen elektrik dengan tetap menjaga kualitas dan produktivitas. Kemudian jurusan teknik pertanian itu sendiri adalah jurusan yang menerapkan dasar-dasar teknik dalam bidang pertanian, yaitu mencakup bidang teknik mesin budidaya pertanian, kemudian teknik sumber daya alam pertanian, lalu energi dan listrik pertanian, kemudian perbengkelan dan instrumentasi di bidang pertanian. Jurusan teknik pertanian itu berada di Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Tantangan pekerjaan kedepannya yaitu diharapkan lulusan jurusan teknik pertanian memiliki skill dan keterampilan dalam bidang permesinan, kemudian paham mengenai sistem informasi, lalu mengetahui tentang bidang industri, mengetahui tentang bidang sipil, dan pastinya pengetahuan di bidang pertanian yang sangat dan yang paling dibutuhkan di berbagai perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, pangan, alat teknik, dan agroindustri. Lalu harapan kedepannya yaitu kita dapat lebih mengetahui dan lebih paham lagi mengapa praktikum ini dilakukan. Kemudian mengapa dilakukannya kegiatan ini? Karena kegiatan ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada di jurusan teknik pertanian, yaitu pada mata kuliah instrumentasi. Dan kegiatan ini juga merupakan salah satu syarat mahasiswa untuk mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah instrumentasi. Dan kegiatan ini juga dilakukan supaya kita dapat mengetahui mengapa kita merancang sensor jarak ini. Sensor jarak tersebut adalah sebuah alat yang mendeteksi jarak antara sensor dengan benda-benda yang ada di dekat. Alat yang digunakan yaitu yang pertama Arduino Uno beserta kabel USB. Nah, ini digunakan untuk microcontroller dan penghubung Arduino dengan laptop. Yang kedua ada kabel jumper dan male-female. Ini digunakan untuk menghubungkan antara komponen dan beberapa breadboard dan menghubungkan jalur rangkaian. Lalu yang ketiga ada sensor ultrasonik tipe HC-SRO4 sebagai alat pengukur jarak dengan satuan sentimeter. Nah, kemudian yang keempat ada RTC DS1307 yang ini digunakan untuk menghitung yang dimulai dari detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, yang kelima ada MMC yang ini digunakan untuk tempat memory card
dan untuk menyimpan data secara terintegrasi, menulis, dan membaca di micro SD. Lalu yang keenam, ada breadboard yang ini, sebagai papan rangkaian untuk membuat rangkaian elektronik sementara. Kemudian ada I2C yang ini, digunakan untuk mengirim dan menerima data untuk ditampilkan di LCD. Dan yang terakhir yaitu ada LCD, berfungsi untuk memunculkan hasil pengukuran, memunculkan jam, detik, menit, tanggal, tahun, dan hari, serta nama-nama kelompok. Ini adalah gambar foto skematik alat kami yang dibuat oleh aplikasi Fridging. Selanjutnya di sini menjelaskan tentang skematik rangkaian sensor ultrasonik. Di sini ada sensor ultrasonik, ada pin FCC, trik, habis itu echo dan ground. Kemudian untuk VCC ini disambungkan ke 5 volt pada Arduino. Kemudian trik pin disambungkan kepada pin digital 9. Kemudian untuk echo pin disambungkan ke pin digital 10. Untuk ground disambungkan ke ground pada Arduino. Kemudian ada I2C atau LCD. Di sini ada ground, ada FCC, ada SDA, dan ada SCL. Untuk ground dan FCC disambungkan ke ground dan FCC disambungkan ke 5 volt. Kemudian ada SDA, SDA di pin A54A analog, maksudnya pin analog di A4. Kemudian untuk SCL disambungkan ke pin analog A5. Kemudian di sini ada RTC. RTC ini ada SCL, SDA, FCC dan ground. Untuk SCL disambungkan ke pin analog A4 dan SDA disambungkan ke analog A5 pada Arduino, dan VCC disambungkan ke 5 volt pada Arduino. Kemudian ada ground disambungkan kepada ground Arduino. Kemudian ada untuk MMC, ada SC, SCK, MOSI, MISO, FCC dan ground. Untuk CS disambungkan ke pin digital 4, untuk SCK disambungkan ke pin digital 13, untuk MOSI disambungkan ke pin digital 11, untuk MISO disambungkan ke pin digital 12, dan FCC disambungkan ke 5 volt, dan ground disambungkan ke ground. Selanjutnya ada Arduino. Di Arduino ini karena FCC, ground, dan SDA dan SCL digunakan hampir semua sensor, semua alat atau komponen disambungkan dulu ke bagian papan rangkaian, kemudian baru di masing-masing alat disambungkan ke papan rangkaian sesuai dengan ground, FCC, SDA dan SCL. Dan untuk yang lain seperti trico pin, echo pin yang disambungkan ke pin digital 9 dan pin digital 10 langsung disambungkan ke Arduino. Kemudian untuk MOSI, MISO, SCK disambungkan juga ke langsung ke pin yang ada di Arduino, yaitu pin 13, 11 dan 12. Cukup. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk perangkaian sensor jarak. Untuk yang pertama, kita sambungkan kabel jumper mile-mile ke bagian Arduino ke bagian papan rangkaian, yaitu untuk yang disambungkan adalah 5 volt dan ground kita sambungkan ke papan rangkaian. Kemudian bagian pin analog A5 dan A4 kita sambungkan juga ke bagian papan rangkaian. Selanjutnya untuk komponen sensor, di sini ada ground, echo, trik dan FCC. Untuk ground kita sambungkan ke bagian ground, dan untuk bagian FCC kita sambungkan ke bagian 5 volt. Kemudian untuk echo disambungkan ke pin 9 digital.
dan untuk trig pin disambungkan ke pin 10 digital. Selanjutnya adalah LCD yang sudah dipasang I2C. Untuk I2C ini ada ground, FCC, SDA, SCL. Untuk ground kita sambungkan ke ground, dan FCC kita sambungkan ke 5 volt. Dan untuk SDA kita sambungkan ke pin 4 dan SCL ke pin A5. Selanjutnya adalah komponen RTC. Di sini untuk RTC ada DS, SCL, SDA, FCC dan ground. Yang kita gunakan adalah SCL, SDA, FCC dan ground. Untuk SCL dan SDA langsung kita sambungkan ke papan rangkaian sudah kita sambungkan ke Arduino tadi. SDA ke bagian A4 dan SCL ke bagian A5. Untuk ground kita sambungkan ke bagian ground. Dan untuk FCC kita sambungkan ke 5 volt. Selanjutnya komponen MMC. Di sini ada CS, SCK, MOSI, MISO, FCC, dan ground. Untuk ground, kita langsung menghubungkan ke papan rangkaian. Dan FCC kita sambungkan ke 5 volt yang sudah kita sambungkan dari Arduino tadi ke papan rangkaian 5 volt. Kemudian untuk MISO kita sambungkan ke pin 12. Selanjutnya untuk MOSI kita sambungkan ke pin 11. Selanjutnya SCK kita sambungkan ke pin 13. Selanjutnya untuk CS kita sambungkan ke pin 4. Terima kasih, itu video cara perangkaian sensor jarak. Terima kasih. Kemudian ini adalah tampilan alat kami yang dilihat dari luar, dari beberapa arah, yaitu dari arah depan, samping kanan, dan samping kiri. Dan ini tampilan alat yang dilihat dari dalam, juga dilihat dari beberapa arah. Selanjutnya, cara kerja sensor ultrasonik.
atau cara pengukuran menggunakan sensor ultrasonik. Di sini disiapkan dua penggaris, yang satu digunakan untuk jarak ukur, yang satu digunakan untuk menutup atau membatasi jarak yang diukur. Dan ada perangkat sensor ultrasonik. Untuk ukuran pertama adalah 10 cm. Kemudian untuk pengukuran kedua adalah 15 cm. Untuk ketiga adalah ukuran 20 cm. Ketika dilakukan pengukuran pada sensor, kita melihat di serial monitor pada laptop akan muncul data-datanya. Data-datanya tadi adalah 10. Terbaca 10 cm. Kemudian untuk 15. Muncul 15 cm. Kemudian untuk pengukuran 20. Muncul 20 cm. Di sini serial monitor terbaca tanggal, tahun, bulan, jam, menit, detik, dan jaraknya tersebut disimpan melalui MMC. Dan untuk di atas ada data saksi membuka mikroasi, mengecek mikroasi, berhasil membuka mikroasi, memeriksa koneksi RTC, koneksi RTC berhasil, setem RTC, dan yang dimasukkan ke dalam MMC adalah data tahun, bulan, hari, jam, menit, detik, dan jarak satuan sentimeter. Untuk proses pengukuran penggaris dan sensor, kami menggunakan jarak pada penggaris yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32, 35, 36, dan 40 cm pada penggaris. Kemudian jarak ini diukur dengan sensor sebanyak pengulangan 10 kali dan didapatkan data yang ada di sini. Kemudian data yang didapatkan ini dijumlahkan dan dibagi 10 kali pengulangan dan didapatkan rata-rata yang akan dimasukkan pada nilai akhir untuk kalibrasi nantinya. Setelah didapatkan rata-rata, kemudian data yang didapatkan tadi dimasukkan ke dalam tabel penggaris dan nilai akhir sensor ultrasonik. Kemudian untuk proses kalibrasi, hal yang pertama kita lakukan yaitu memblok data yang ada di tabel ini. Kemudian kita masuk ke menu insert, pilih mencar. Kemudian kita pilih grafik yang akan kita pakai. Dan akan muncul grafiknya seperti ini. Lalu kita klik kanan pada salah satu titik yang ada di grafik ini dan pilih menu add trend line dan akan muncul format trend line-nya. Kemudian kita centang bagian display equation on chart dan display R square value on chart. Dan nantinya akan muncul rumus yang akan dimasukkan ke dalam sintak untuk validasi nantinya. Setelah didapatkan hasil dari kalibrasi yaitu Y 0,9739X min 0,2323 langsung dimasukkan ke dalam sintak. Selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus sentimeter sensor. Sentimeter sama dengan sensor per 58.2 menjadi 0,232 per 0,973.
sini akan menampilkan tentang penjelasan singkat tentang sensor jarak. Pertama adalah include RTC clip, yaitu library-nya RTC. Di sini ada selanjutnya ada include wire gauge, yaitu library I2C. Yang ketiga adalah liquid crystal I2C, yaitu bahasa input I2C. Yang keempat ada SPH, yaitu library komunikasi serial sinkron SPI. Yang kelima adalah include SDH, yaitu library untuk mengakses microSD untuk membaca maupun menulis dengan menggunakan sistem antarmikot SPI. Yang ke selanjutnya itu adalah liquid crystal I2C yang memakai input kode LCD I2C. RTC DS, kita memakai RTC DS 1307. Library-nya yaitu RTC DS 1307. Dan di sini menggunakan days of the week, yaitu menampilkan 7 hari dalam seminggu. Selanjutnya adalah LCD, yaitu LCD INIT, yaitu menginisiasi LCD. Selanjutnya adalah backlight, yaitu menyalakan backlight pada LCD. LCD set cursor itu mengatur posisi cursor pada baris 2 dan posisi 3. Kita di sini bisa menggunakan kata-kata yang kita mau, yaitu contohnya adalah teknik pertanian D2, yaitu menampilkan LCD ke print ke LCD, menampilkan nama kelompok serta menampilkan nama-nama yang ada anggota kelompok kita. Setelah memeriksa MMC, yaitu serial begin-nya itu membuka serial port, men-setting kecepatan data ke 9600 bps. Serial printing-nya yaitu data mengirimkan kode data ke starting. RTC begin-nya untuk men-setting waktu saat pertama kali RTC digunakan. Delay-nya itu 1000 milidetik. Serial printing-nya itu membuka microSD, menyimpan kode data, membuka microSD. Delay-nya menunggu 1000 milidetik. Bila serial printing gagal membuka, di sini LCD akan mengirimkan kode gagal. MicroSD akan mengirimkan kode gagal, yaitu mengembalikan atau retune. Serial printing di sini itu membuka microSD, mengirimkan microSD. Menunggu waktunya yaitu 1000 milidetik. Pemeriksaan yang ketiga yaitu serial printing koneksi ke RTC. Delay-nya 1000 milidetik. Kodenya yaitu RTC begin. Serialnya itu mengembalikan yaitu atau return. Yang keempat adalah serial printing koneksi RTC berhasil. Bila RTC berhasil membuka, yaitu RTC akan mengirimkan kode berupa if RTC begin. Dan yang terakhir adalah serial printing menggunakan kode set time RTC. Serial beginnya yaitu mengirimkan kode Arduino ke PC. Selanjutnya ada sensor digital wide trig pin low, yaitu mengatur digital trigonometri agar mati. Delay microsecond, yaitu menunggu waktu 5 milidetik. Digital word, yaitu mengatur digital trigonometri agar hidup. Waktunya yaitu 10 milidetik. Yang ke selanjutnya, digital word trig pin low, yaitu mengatur digital agar mati. Selanjutnya ada pin mode, mengatur digital pin sebagai input. Selanjutnya adalah sensor pulsein, ecopin, dan high. Floatnya yaitu Y sensor, float X nya sama dengan sentimeter. Selanjutnya akan menampilkan hasil sensor ke LCD. LCD set cursor nya itu 0,1, yaitu X nya 0, Y nya 1. Itu mengatur baris kedua pada posisi 0.
CD printnya, yaitu jarak menulis jarak. CD print sentimeter menulis sentimeter. LCD set cursor yaitu mengatur posisi baris kedua, posisi ke-12. Selanjutnya, serial printingnya itu menulis angka berupa sentimeter. Set cursornya yaitu 2,1, mengatur baris pada baris kedua, posisi kedua. Delaynya yaitu 500 milidetik. Perintah LCD clear ini untuk menghapus apa yang ada dalam LCD. Menampilkan waktu terbaru, real time now, RTC, data waktu sekarang. LCD set cursornya yaitu baris 0.0, mengatur posisi baris ke-1 pada posisi ke-0. LCD print jam yaitu menulis jam. LCD now for yaitu menulis waktu dan tanggal yang sekarang. LCD print untuk simbol kutip, titik dua kutip, yaitu menuliskan simbol. LCD sprint now minute yaitu menuliskan menit sekarang. LCD untuk perintahnya yaitu titik dua kutip dua. LCD print now second yaitu menulis detik yang sekarang. Delaynya menunggu hingga 5 milidetik. Nah, di sini selanjutnya adalah menulis menyimpan data. Setelah hasil semua yang ada di atas akan tersimpan di dalam microSD, yaitu di my file jika tersedia tulisan data. Serial printingnya yaitu mencoba menulis data, menulis simbol, membaca tahun, menulis simbol, membaca bulan, membaca hari, membaca jam, menit, detik, menulis tahun, bulan, hari, menulis jam, menit, detik. Dan setelah itu MyFile akan ditutup. Sekian dari penjelasan dari saya. Setelah dilakukan kalibrasi dan rumus sudah dimasukkan ke dalam SINTAP, lalu dilakukan pengukuran kembali dengan percobaan sebanyak 10 kali dan menggunakan jarak yang sama sebelum kalibrasi, yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32, 35, 36, dan 40 cm. Ini adalah data yang didapat setelah dilakukan pengulangan sebanyak 10 kali. Kemudian data ini dijumlahkan dan dibagi banyaknya pengulangan, yaitu 10, dan didapatkan rata-ratanya. Kemudian data tadi dimasukkan ke dalam tabel ini, dan antara penggaris dan sensor itu dicari rata-ratanya dengan cara penggaris dikurang dengan nilai akhir sensor, dan didapatkan nilai errornya. Kemudian cara memvalidasinya yaitu menjumlahkan antara penggaris, nilai sensor, dan error, dijumlahkan dan dibagi 3, karena ini ada 3 data jadi dibagi 3, dan didapatkan hasil yang ada di tabel ini. Cara memvalidasi data yang sudah dicari rata-ratanya tadi hampir sama seperti pengkalibrasian, yaitu memblok semua data yang ada di sini, lalu ke menu insert, kita pilih menu chart dan pilih grafiknya, nanti akan muncul grafik seperti ini, dan klik salah satu titik pada grafik, klik kanan, lalu pilih menu add trend line dan centang bagian shape intercept, display equation on chart, dan display R square value on chart, dan nanti akan muncul validasinya. RMSA. Di sini didapatkan nilai
RMSE-nya sebesar 0,81. Kemudian untuk mencari nilai RRMSE-nya, kita menggunakan rumus nilai RMSE dibagi T1 dan dikali 100%. Karena di sini belum ada T1, maka dicari nilai T1-nya dengan cara 1 per pengulangan, yaitu pengulangan kami 10 dalam kurung pengulangan -1 dikali dengan sigmatit. Setelah menggunakan rumus dan nilai yang sudah dimasukkan, didapatkan T1-nya 2,8 ini. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus pertama, yaitu RMSE per T1 dikali 100%, dan didapatkan nilai RRMSE-nya sebesar 0,29. Sensor ini berfungsi untuk mengukur jarak benda yang ada di hadapan sensor dengan satuan sentimeter. Sensor ini juga dapat digunakan pada proyek Arduino maupun pada robot jenis obstacle atau robot pemadam api. Selain itu juga dapat diterapkan pada kendaraan untuk mencegah tabrakan dan sebagai radar sederhana. Setelah dikalibrasi, kemudian dilakukannya validasi dan didapatkan nilai koefisien determinasi sejumlah 0,9505, lalu diperoleh juga hasil nilai dari RMSE yaitu sejumlah 0,8093. Kemudian nilai RRMSE sebesar 29%. Jadi dalam melaksanakan praktikum sensor jarak ini, saran dari kami yaitu kita harus lebih teliti dalam melakukan percobaan dan pembuatan sensor jarak ini. Kemudian kita harus tekun dan sabar karena harus melakukan percobaan berulang-ulang supaya mendapatkan data yang akurat. Karena jika kita hanya melakukan percobaan sekali atau dua kali, kita tidak dapat menemukan data yang akurat. Dan dikarenakan saat ini pandemi, kita harus lebih optimal lagi dalam pembuatan sensor jarak ini, dan kita harus lebih sering berkoordinasi dengan kelompok kita dan lebih sering berkomunikasi dan berkoordinasi dengan dosen pembimbing mata kuliah ini. Terima kasih telah menyaksikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.